Guys, saya Dr. Adam dan hari ini saya nak share sedikit tentang inner thigh gelap dan apakah penyebab utama kita dapat inner thigh yang gelap ini. Cara nombor satu adalah genetik. Okay? Kita skin type 3 atau 4 ada risiko yang lebih tinggi untuk mendapat inner thigh yang gelap. Okay? Up to 98% of us have a darker skin region amongst our area berlipat. Itu adalah genetik. Kedua adalah pemakaian yang ketat. Kenapa? Pemakaian yang ketat boleh menyebabkan inner thigh gelap. Apabila berlaku geseran akan menyebabkan inflamasi, where inflammation will cause post-inflammatory hyperpigmentation. Itu adalah cara kedua. Dan cara ketiga, apabila kita tidak menggunakan moisturizer yang sesuai pada area-area berlipat, especially dekat ketiak ataupun inner thigh. Apabila kita tidak menggunakan moisturizer, apa yang berlaku is our skin barrier is exposed and there's less moisture and our epidermis is broken. Okay, what happened is then there's more inflammatory cells that comes to us yang menyebabkan PIH. So apabila kita ada inner thigh yang gelap, kita boleh membuat beberapa jenis rawatan. Salah satu adalah seperti rawatan AFT yang saya tunjukkan di sini. AFT sangat-sangat selamat. Dia tidak merosakkan bahagian atas kulit dan boleh membantu kita memecahkan pigmentation. Then the pigmentation will be absorbed by our lymphatic system. Itu sahaja. Terima kasih dan kita jumpa lagi.